آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم. أما بعد، صاحب الفضيلة para masyayikh, para alim ulama, wa fi muqaddimatihi Romo Yai Nafi Abdillah, Romo Yai Abdullah Kafafi, Romo Yai Malik Madani, juga tidak lupa Bapak Bupati berserta wakilnya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, para habaib dan seluruh yang rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang mulya menika dalem ngatur syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih kita saged kempal wonten ing majelis menika kanthi keadaan sehat. Mugi-mugi kempal kita wonten forum ingkang insyaallah mubarak menika dadosaken barokahipun tumus dumateng kita sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis menika. Para bapak, para kiai, sedaya ingkang rawuh, ingkang kula mulyakaken, mewakili keluarga ingkang paling awal sangat matur nuwun atas kersa rawuh panjenengan wonten ing majelis menika. Keluarga rumaos boten saged memberikan penghormatan ingkang sae dumateng panjenengan sedaya, khususipun dumateng para kiai. Kanthi menika menawi boten hal ingkang dadosaken kirang renanipun wonten ing penggalih, nyuwun agungipun pangapunten. Selajengipun ingkang paling utami tentu keluarga mengharap rawuh panjenengan wonten ing majelis menika kersa derek ngaturaken donga dumateng Romo Kiai Haji Sahal Mahfud. Mugi-mugi kanthi donga panjenengan Romo Kiai Sahal Mahfud wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala tansah pikantuk ridhanipun Allah, sehingga dipun akui bagian dari umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pikantuk tempat ingkang makom ingkang sae wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi kita sedaya wonten ing rawuh ingkang rawuh menika pikantuk barokah saking beliau, mugi saking para alim ingkang dalu menika kempal wonten ing majelis menika. Para rawuh kawula tentu mboten sae menawi matur kathah kanten menika, menawi dalem matur wonten ucapan utawi sikap ingkang boten dadosaken sekeca wonten ing mana, khususipun dumateng para masyayikh, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi kehadiran kita di tempat ini menjadi saksi bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang mencintai terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten para rawuh nyuwun agunge pangapunten.
lebih-lebih dumateng keluarga. Menawi kawula boten saged maki dikanti sae. Khususipun dumateng Kyai Haji Abdul Ghafur Razif, nyuwun agunge pangapunten. Mekaten akhiripun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.